بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب اشرق لي صدري لي امري وحد اخوه من لساني يرفع في يتمثل لرزق دينك الله سبحانه وتعالى استراحه جيده الله سبحانه وتعالى setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kita akan menggunakan kurang lebih 30 menit ke depan dan saya tidak akan lebih dari 30 menit insyaallah. Allah. uh, sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada bukan lalu kita telah membahas sedikit tentang bukan membahas telah menuntaskan pembahasan tentang sholat. Siapa yang masih mengingat perkataan dari Omar radhiyallahu taala tentang sholat? Siapa, Siapa yang masih yang mengingat tentang perkataan um, Udo? Serius bisa dia masih ingat? Bisa dijawab? Udah? Perkataan Umar radhiyallahu taala anhu tentang salat. Ra'id. Maju. Siapa yang bisa menjawab? Naam, Ra'id, tafadhol. Paling penting bukan seberapa banyak materi yang kita habiskan yang kita tuntaskan tapi yang paling penting adalah antum mengambil faedah dari apa yang kita sampaikan sekalipun satu materi satu judul dan itu antum ingat itu jauh lebih banyak daripada kita menyelesaikan buku menyelesaikan matan hadis arbain an-nawawi tapi tak satu pun yang tinggal akhirnya semenjak masuknya dan setelah selesainya matan hadis arba'in nawawi tidak ada perbedaannya apa yang diingat capeknya ngomelnya dan hadiahnya tok saja nah perkara perkara yang paling penting bagi saya adalah sholat barang siapa yang mening, meninggalkan eh barang siapa yang menjaga sholatnya maka dia menjaga agamanya dan barang siapa yang meninggalkan sholatnya maka seluruh amalan lain akan dianggap remeh olehnya modal silakan minumannya diambil satu nah jadi masya Allah yang paling penting ada, -ada sekalian miris sebenarnya kalau kita disampaikan bahwa mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu ada adik sekalian dipenuhi dengan kajian. Tapi di sisi lain masih kita temui ada orang yang masih sangat bermudah-mudahan dengan sholat. Masih bermudah-mudahan dengan sholat. Kita dengarkan tadi apa perkataan Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau perkara solat antum masih menganggap remeh di mana ini adalah menjadi rahasia antum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah bacaan antum, sedekah antum, zakat, beriman kepada takdir baik dan buruk itu, antum tidak akan lebih peduli kepada hal-hal yang itu. Kalau dengan solat antum masih bermain-main. Jadi untuk mengukur bagaimana kualitas kita sebenarnya mudah sekali. Bagaimana respon, bagaimana kita melihat dan bagaimana kita memandang dan bagaimana sikap kita dengan sholat. Maka pada hakikatnya kita hidup ini adalah apabila insoluhat, apabila amalan sholatnya baik, maka apa risikonya? maka seluruh amalan yang lainnya akan baik pula tapi apabila sholatnya rusak maka ibadah yang lainnya maka akan rusak pula makanya, makanya ada Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita peluang tuh sholat lima waktu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita mungkin saja sholat lima waktu itu masih kurang sempurna dalam sholat mungkin dari al-fatihah sampai tahiyatnya banyak sekali yang diingat Allah subhanahu wa ta'ala kembali membuka apa? Peluang untuk memperbaiki satu-satunya amalan yang kita andalkan pada hari kiamat Apa peluang itu? Apa kira-kira? Sholat Ba'diyah atau Qabliyah Apa fungsinya sholat Ba'diyah dan Qabliyah? Saya rasa Antum sudah pelajari di, di, Fungsinya adalah kesempatan satu-satunya untuk antum memperbaiki sholat lima waktu antum jadi kalau mau ditanya Ustaz apa sih fungsinya sholat Qobli atau badia kita yang 12 atau yang 10 yang biasa disebut oleh saat kita yang duduk di sini apa faedahnya? faedahnya adalah li jabri untuk menutupi bolong-bolongnya untuk menutupi cacatnya sholat lima waktu kita ibaratkan 90 menit kalau pemain bola 90 menit itu sudah lewat tuh. Masih ada injury time-nya. Ada kesempatan dua kali. Ada extra time-nya. Jangan-jangan dari extra time itu antum bisa memperbaiki 90 menit yang antum habiskan. Jadi bahasa sederhananya, ba'diyah atau qabliyah salat itu adalah kesempatan terakhir untuk antum untuk memperbaiki apa? sholat lima waktu antum antum yang tadi yang sholat isyanya banyak sekali masya Allah. mungkin ada yang sholat masya Allah, tadi kehabisan lah, lauk mungkin tidak dapat lauk mungkin kebanyakan tadi masih ingat oh nasi tadinya bagaimana dan sebagainya itu dia yang diingat dalam sholat Makanya Allah Subhanahu wa taala masih membuka peluang tuh. Sudah salat Isya, apa yang dilakukan? Kumu Itu adalah kesempatan untuk memperbaiki salat Isya. Tapi celakanya lagi kesempatan itu bukannya dimanfaatkan dengan baik, tapi justru dimain-mainkan. Kaim jadi ada, ada sekalian. Apapun nasib antum suatu saat nanti, ini wasiat karena kepada antum semuanya. Apapun akhirnya pekerjaan antum nanti, apapun kondisi antum suatu saat nanti, maka sholat ini tidak ada dan tidak boleh ditinggalkan tidak boleh ditinggalkan. Kalaupun dalam kehidupan sehari-hari antum-antum akhirnya dalam mukosir banyak melakukan kemaksiat, kemaksiatan, tidak taat. Tapi kalau antum masih sholat, semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat ini menghapuskan apa? Menghapuskan kesalahan-kesalahan antum dan semoga dengan sholat ini menghantarkan antum untuk husnul khatimah. Tapi kalaupun antum keli adabnya katanya baik, senyum tiap hari, ceria tiap hari, baik adabnya dengan orang tuanya, dengan gurunya, tapi dalam hal sholatnya dia menganggap remeh dan tidak perhatian, kemungkinan besar anggap remehnya, tidak pedulinya dengan sholat ini yang justru akan menghantarkan dia kepada suul khatima wal ayadu billah. Kalau antum pulang ke rumah, Betul hijab itu penting untuk antum Sampaikan ke mungkin adik antum atau kakak antum Penting Menutup aurat itu penting Dan lain sebagainya Tapi yang jauh lebih penting ketika antum pulang suatu saat nanti Antum harus cari seribu macam cara Agar bapak antum Agar ibu antum Kakak atau adik antum itu salat. Ini menjadi tanggung jawab yang paling besar Sebelum akhirnya pindah ke zakat Fahim tuh ada di sekalian Makanya kemudian kita juga menyebutkan kemarin Bahwa ada tanda-tanda orang munafik terhadap sholat Siapa yang masih ingat? Ada enam tanda-tanda orang munafik me Bersikap tentang sholat Bagaimana orang munafik itu melihat sholat itu sendiri? Atau apa kepribadian orang munafik itu dalam merespon dan melihat sholat itu, siapa yang bisa menjawab? Anon Fatir ini kalau tidak bisa disambung sama ini ya oke okay. Bismillahirrahmanirrahim e, yang pertama malas melakukan sholat e, terus Ria mengerjakan sholat kalau ada orang e, diakhirkan sholatnya kalaupun dikerjakan pasti tergesa-gesa bacanya tidak diingat ataupun tidak dibaca menghindar dari sholat berjamaah lengkap oke, okay, tafadhal yang ini okay. Alhamdulillah jadi ada, ada sekalian kalau antum memiliki indal kiam ilaiha al kasalu indal kiam ilaiha kalau antum ketika hendak mendirikan sholat malas disuruh sholat malas sekali. Kemudian yang kedua, wa muraaatun nanti dia kerjakan kalau ada orang yang lihat. Kalau nggak ada dia tinggalkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, takhiruha. Kemudian dia mengundur-undur waktu sholat. Wanakruha. Kemudian kalaupun sholat dia akhirnya cepat sekali. Kemudian wakillatul Kemudian dia ya sholat seadanya tidak dibaca bacaannya. Kemudian watakhalluf an jama'atiha, kemudian dia tidak mau salat salat sendirian. Maka ini kemungkinan kita terjangkiti dengan penyakit kemunafikan. Tentunya saya rasa ini tentunya kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ada sekalian, kita akan melanjutkan pada malam hari ini tentang ar-ruknur Robi rukun Islam itu ada enam. Rukun Islam itu ada lima. Alhamdulillah. Aditya subratnya Rukun Islam itu ada berapa? Ma. <laughs> Yang keempat apa? Beriman kepada malai yang keempat apa beriman kepada yang pertama beriman kepada Allah terus hmm apa oh <laughs> yang keempat beriman kepada malaikat katanya <laughs> yang keempat apa Baca yang itu, kelihatan gak? Apa <tuh> yang keempat? Zakat? Puasa, Alhamdulillah. Sekira beriman kepada Rasul-Rasulnya. Tentang puasa. Dan ada di sekalian tentunya, para ulama dahulu ketika mendengarkan tentang puasa. Setelah selesai dari puasanya, mereka berdoa agar mereka berjumpa dengan bulan puasa yang berikutnya. Tentunya kita sekarang berada di bulan November, eh Oktober ya. Mungkin sekitar 5 atau 6 bulan lagi kita sudah masuk ke dalam atau berapa bulan lagi? 4 bulan atau 5 bulan ya. Kita sudah masuk ke dalam bulan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Saumu syahri Ramadhana min kulli sanatin. Jadi bulan puasa itu hanya satu kali dalam satu tahun. Adapun dalilnya syahrul Ramadhan al-ladhi unzila fihi al-Quran. Ila qaulihi ta'ala faman syahida minkum syahra fal yasum Ada artinya kalau diterjemahkan Faman syahida minkum syahra fal yasum artinya dan barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan di kampungnya atau di tempatnya dia artinya ini berlaku untuk yang apa kira-kira mukim benar atau tidak jadi berang yang di bulan Ramadan berada di kampungnya melihat bulan berada di tempatnya dia tidak safar maka apa? Falyasum. Falyasum maka hendaklah dia berpuasa. Fayajibu 'alal fayajibu 'alal muslimi ay yasum syahra ramadhana ada'an in kana yastati'ul ada'a wa laysa lahu udhr. Wajib ini wajib, wajib bagi seorang Muslim yang tidak memiliki uzur. Berarti ada orang yang memiliki uzur, bagi yang tidak memiliki uzur, apa wajib baginya untuk berpuasa pada bulan Ramadan? Atau kalau dia tidak mampu untuk berpuasa di bulan puasa karena dia memiliki udhur maka dia menggantinya di hari di luar bulan suci Ramadan bisa dipahami ini kalau tidak ada masalah tidak ada udhur tidak kita akan pelajari sebentar udhurnya apa saja maka dia wajib betul wajib tapi ada uzur apa yang bagaimana hukumnya dia harus kodo mengganti di hari yang lain di luar bulan suci Ramadan Ustadz saya mau mengganti di hari Senin dan Kamis bertepatan dengan hari puasanya Fiwa karena Senin dan Kamis Masya Allah Fiwa Yesumuna Fisyar Efi ini boleh atau tidak? Saya niatkan pada hari Senin dan Kamis, saya niatkan dua niat. Kan, kita belajar kemarin bahwa niat itu adalah tijaratul ulama. Betul atau tidak? Sudah kita ingat belajar kemarin. Boleh enggak, Ustadz? Saya niatkan dua niat. Yang pertama, saya gantikan sebagai niat pengganti puasa saya yang tinggalkan bulan ke Ramadan kemarin, dan yang kedua, saya niatkan untuk puasa Senin Kamis. Boleh atau tidak? Ini siapa yang bilang? boleh angkat tangan dulu. Ikhtalafa ulama fiwa ila qaulain minhum man yaqa man yaqulu bi jawazihi wa minhum man yaqala bi adami al jawaz. Siapa yang bilang tidak boleh? Uh. Oh, saya mau dengar ini Tristan, kenapa enggak boleh maju di sini? Paling duluan angkat tangan kayaknya saya lihat tadi. Uh, soalnya puasa Senin Kamis itu sunnah, jadi niatnya nggak boleh disamain kalau kodok puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Tidak boleh, karena kenapa? Yang satu wajib, yang satu sunnah. Pak tuh? Jadi nanti harusnya yang waj yang sunnah dengan yang sunnah. Qala ta'ala wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang pertama apa? Marid. Ini paling banyak nih di UKS ini. Marid masyhur mufradat ini enggak ajib ya. Man kana maridun dan barang siapa yang, yang pertama apa? Sakit safarin atau safar berarti seseorang itu kapan dia tidak memiliki dikatakan dia memiliki uzur yang pertama ketika dia sakit yang memungkinkan atau tidak memungkinkan dia berpuasa ada atau yang kedua dalam keadaan safar diperbolehkan untuk dia tidak berpuasa ini ada dua uzur kemudian yang berikutnya kita fal maridu wal musafir wa adapun orang bagi orang yang musafir ataupun orang yang sakit apakah dia boleh boleh bayar fidyah Ustadz? boleh tidak bayar fidyah bagi orang yang sakit ataupun yang musafir enggak boleh apa yang dia harus lakukan? Ya dia gantikan puasa yang dia tinggal dia musafir misalnya dari Sulawesi ke Mekah Insya Allah ya Misalnya dia tujuh hari Apa yang dilakukan? Ustadz saya mau bayar fee dia tujuh hari Karena saya musafir dari Kemarin saya pergi Berkunjung ke Sumatera misalnya Naik mobil Benar gak atau, benar gak atau salah ini? Benar atau tidak? Saya misalnya Jaidan dia dari Viwa mau melamar istrinya di Aceh, calon istrinya di Aceh. Contoh. Dan ini di bulan suci Ramadan. Dia berangkat di hari pertama Ramadan dan sampai di Aceh karena dia naik motornya tujuh hari di perjalanan. Setelah selesai bulan puasa, saya mau bayar fidyah tujuh hari yang saya tinggalkan. Itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Apa yang harus dilakukan? Maka dia harus wayak dian. Dia harus mengkolto mengganti. Faimdum? Wa <seama> man lam yastati barin. Liki barin. Dan barang siapa? Perhatikan adik sekalian. Yang tidak bisa berpuasa liki barin karena <seama> lanjut usia. Ada orang yang sudah tua sekali. Waharomin <seama> apa itu haromin? Siapa yang tahu artinya haram? Bukan Masjidil Haram ya, Masjidil Haram. Apa artinya haramin? Siapa yang tahu artinya haram? Angkat tangan. Jangan. Siapa yang tahu? Haramin. Angkat tangan coba mana, mana. Haram apa artinya? Lekibarin ini lanjut usia, adapun haram ini sudah pikun. au rodin muzminin atau sakit yang berkelanjutan yang mungkin susah sekali dan tidak diharapkan dan tidak ada tanda-tanda akan selesai sakitnya berlanjut ini nggak ada oh ini sakitnya terus menerus fa yafdi barulah dia boleh membayar fit, fit ya. wa 'ala fidyatun ta'amu miskin ta'amu jadi kalau dia sakit ber karena sudah lanjut usia kalau dia puasa kemungkinan bahaya bagi kesehatannya atau yang kedua dia sudah pikun biasanya ada orang tua wali azubillah semoga Allah subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada diri kita ada orang tua yang kembali seperti anak kecil kembali awli maradin muzminin atau sakit yang berkelanjutan ada orang yang sudah tua dan itu baring terus ini sakit berkelanjutan dan kecil karena harapan untuk dia bisa sembuh. Apa yang dilakukan? Barulah dia boleh membayar fit fidyah. Kullu yawmin, bagaimana membayar fidyah itu? Kullu yaumin yut'imu miskinan fidyatan anisyam. Setiap satu hari yang dia tinggalkan, dia berikan makanan kepada orang fakir miskin. Masih ada 10 menit. Ithakana la yastatiu la adaan Baru kalau dia tidak bisa ber mengganti puasanya, kemudian dia tidak bisa berpuasa, barulah dia boleh membayar fidya. Kalau ditanya saat, apa itu fidya, artinya adalah membayar hutang puasa dengan memberikan makanan kepada orang miskin kalau saya tidak puasa misalnya kalau ada seseorang yang tidak puasa selama 30 hari berapa hari berapa berapa orang dia harus berikan makanan kepada orang fakir miskin 30 fakir miskin sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggal tinggalkan Paham Tum? Alhamdulillah berikutnya masih ada kurang lebih berapa menit ini 6 menit lagi waduh kita ambil sedikit uh, tentang haji ruknul khamis haji baitillahil haram manistata'a ilaihi sabila yaitu berhaji kemana ada di Makassar ada di sekalian ada sebuah gunung di Makassar di mana gunung tersebut itu dianggap dan diyakini sebagian penduduk Makassar kalau sudah mengunjungi daerah tersebut maka sudah dianggap telah berha berhaji. Orang-orang Makassar ini mengenal di ada di sebuah gunung Gunung Bawakaraeng gitu. Kita akan baca sebentar. Adapun makna dari haji adalah fahuwa qasdu baitil harami li ada imanasikil haji wal azza wa yaitu apa? qasd menginginkan atau menuju ke Baitillahil Haram yaitu ke di mana ini? Baitul Haram ke mana ini? Di Mekah untuk apa? haji taqarruban ada orang yang ke sana mau kerja, mau di depan mau kerja di sekitar Ka'bah, mau kerja di sana. Apakah itu disebut haji atau tidak? Tidak, karena dia niatnya untuk bekerja. Begitupun antum, masya Allah yang pergi super ke tanggal berapa kalian pergi berangkat? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan antum semuanya dan perjalanan antum semuanya. Jadi diniatkan dari sekarang jangan pergi rihlah jangan pergi mau tidur, jangan pergi mau shopping, mau dan lain sebagainya di sana. Tapi takor ruban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ada dari sekalian, tentunya orang tua kalian mengusahakan dan mengeluarkan harta yang mungkin. Sebagian di antara antum mengusahakan dan harus mungkin berusaha semaksimal mungkin agar anaknya bisa pergi super camp. Tapi alangkah celakanya dengan harta yang begitu banyak yang dikeluarkan justru haba amban thura, tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ada niat yang salah bukan taqarruban ilallah, bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi adik, adik sekalian maupun asatidz yang belum mendapatkan rezeki, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki antum untuk mengunjungi Baitullah sekarang tahun depan atau tahun berikutnya kalaupun tidak semoga Allah Subhanahu wa taala membalas niat baik antum dengan keinginan antum yang khalisan lillahi taala kita cukupkan pertanyaan pertama siapa yang bisa menyebutkan dalil wajibnya puasa Uh, ini nih sampingnya Danu siapa? Zaki. Takodam Berikutnya, apa yang menyebabkan seseorang itu tidak diwajibkan baginya untuk puasa? Janov. Fama, Faman syahidah minkum syahr yasum. Artinya apa? Eh barang siapa melihat bulan atau melihat sedu di kampungnya Oke, muntas barakallahu fik. Silakan di di minumannya dulu di habisi. Okay. Oh, iya. Orang yang sakit atau orang yang sedang safar? Orang sakit dan orang yang safar. Oke. Okay. Apakah orang yang sakit secara orang pikun diwajibkan baginya puasa? Dayan, Abian. Dayan apa Abian ini? Oke, okay, silakan maju. Ini pertanyaannya, apakah diwajibkan baginya puasa? Silakan. Berikutnya. Uh, apa yang dimaksud dengan fidyah? Danu, tafadhal. Tidak ada. Tidak diwajibkan untuk berpuasa. Betul, tidak diwajibkan. Ambil. Ada pertanyaan saya serius. Apakah orang ya diwajibkan atau tidak diwajibkan? Ambil. Dia harusnya wajib berpuasa, okay. tapi karena tidak mampu, makanya dia harus bayar. Bukan berarti kalau tidak wajib berarti tidak usah bayar fee dia dong. Lah bahasa Oke. Okay. Siapa dal danu? Berikutnya siapa yang menjawab? Agar Kalubis. Eh, uh, adalah membayar hutang puasa dengan cara memberikan makanan kepada orang miskin sebanyak hari puasa yang ia tinggalkan. Pilih. Agar Kalubis, silakan. Eh? Ikhtar masyidah. Sebutkan tiga orang yang wa dibolehkan baginya untuk membayar vidya. Uh, orang yang udah tua, orang yang pikun, sama orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Oke, okay. silakan. <tuh> <tuh> Kemudian, ini terlalu. Oke, okay. uh, apakah orang yang musafir boleh? view mana Livio? Vio. Vio. Oke, okay. apakah orang musafir boleh membayar video? Ke sini dulu. <laughs> Ini Bismillah uh, jawabannya tidak boleh karena dia masih masih sanggup untuk puasa uh, mengkodokannya silahkan ambil dua, dua. dibagi ke temannya satu <laughs> uh. kameramen silahkan kayaknya Kayaknya udah capek dari tadi ya. Avon pegang tangan kiri ya. Oke. Okay. Terakhir Ismail yang paling dekat dengan pemateri malam hari ini. Kita tutup pada malam hari ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbihamdika shallallahu warahmatullahi wabarakatuh.